dengan menggunakan ruang kelas Taman Kanak-kanak Yayasan Kartika Jaya atau TK Kartika 1713 Kodim 1205 yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia menggelar kegiatan pertemuan IGTKI PGRI Kabupaten Sintang sekaligus halal bihalal guna memperingati hari ulang tahun IGTKI yang ke-69. Hadir pada kegiatan tersebut mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pembinaan TK dan PAUD Dikna Sintang Haji Hanafi, Ketua IGTKI Sintang Kurniati, Kepala Sekolah TK Kartika Dede Suciani, penceramah atau pemberi tausiah Ustadz Edi, dan seluruh guru TK dan PAUD yang ada di Kabupaten Sintang. Kegiatan halal bihalal sekaligus pertemuan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi sesama anggota IGTKI Sintang agar dapat saling kenal mengenal, juga bertujuan untuk tukar informasi terkait pengalaman mendidik siswa di taman kanak-kanaknya masing-masing. Di dalam sambutannya, Ketua IGTKI Sintang Kurniati mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Ikatan Guru Taman Kanak-kanak atau IGTKI yang dapat hadir pada kegiatan ini. Meskipun diundang melalui WA Group, selanjutnya Kurniati juga menyampaikan sebab dilaksanakannya kegiatan peringatan HUT IGTKI ke-69 dilaksanakan pada pertengahan Agustus. Cahaya Purnama, silakan untuk mewakili. Hari ini walaupun kami dari pihak pengurus IGTKI menyampaikan tidak pakai surat lagi, sekarang sudah ada canggih sedikit pakai WA Group ya, tapi alhamdulillah ibu-ibu pada hadir semua. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Mohon maaf, mungkin ibu-ibu bertanya-tanya awalnya, HUT IGTKI ini akan kita laksanakan di bulan Juli dengan serangkaian kegiatan. Dengan sesuatu hal, kita menyambut bulan puasa, Idul Fitri, dan liburan semester genap, semester akhir kemarin. Jadi HUT IGTKI kita laksanakan di bulan Agustus ini dengan sederhana ya Bu ya, walaupun sederhana ini tapi kita tetap melaksanakan untuk pelaporan ke pusat. Pada kegiatan ini juga disampaikan sambutan dari Kepala Sekolah TK Kartika Dede Suciani yang mengucapkan selamat hari jadi IGTKI dan berharap IGTKI kedepannya dapat lebih maju. Selamat ulang tahun yang ke-69 untuk IGTKI PGRI Kabupaten Sintang. Semoga dengan bertambahnya usia IGTKI PGRI menambah semangat dari teman-teman, menambah loyalitas, menambah hubungan silaturahmi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, menambah keakraban, dan menambah kreativitas dari Dewan Guru Kabupaten Sintang. Hidup Guru TK! Selanjutnya, Kepala Bidang Pembinaan TK dan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang Haji Hanafi berharap kepada seluruh guru TK dan PAUD di Sintang dapat mengembangkan kompetensinya masing-masing. Untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kemampuan mendidik kita melalui tadi pendidikan formal, kursus, seterusnya, pertemuan-pertemuan seperti ini, bila perlu buat inisiasi untuk membuat perkumpulan yang lebih banyak lagi dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam tausiahnya, Ustadz Edi mengajak seluruh pengajar tingkat taman kanak-kanak ini untuk selalu tersenyum, karena senyum itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Salam, sopan santun, asal ketemu dia salam, ucapkan salam, selamat pagi ibu guru, selamat siang, lalu assalamualaikum, apa kabar, walaupun banyak utangnya, baik, gitu ya, hal-hal macam
kita punya masalah aja kita nih ya. Tadi bahagia-bahagia, selamat, hidup! Dalam mikir utang banyak nih. Hidup! Selamat! Dalam mati kredit banyak nih katanya. Tak apa-apa. Memang kadang-kadang masalah kita mesti kita simpan demi membahagiakan orang lain. Semakin ibu banyak membahagiakan orang lain, maka Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan kepada ibu. Sumbangan ke Pondok Tapis Quran. Selanjutnya, seluruh rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan di mana dana tersebut diperoleh dari sumbangan seluruh anggota IGTKI Sintang dan diserahkan kepada salah seorang guru yang telah purna tugas Soiba. Pengurus Rumah Panti Cahaya Purnama, Pengurus Rumah Tahfiz Quran Hizbah Al-Fatih, serta menyanyikan lagu ulang tahun dan pemotongan kue oleh Ketua IGTKI Sintang dan diserahkan kepada Kabid TK dan PAUD Dikna Sintang Hanafi dan seorang guru purna tugas dari TK Pertiwi Sintang Soiba. Lukman Sintang TV melaporkan. Yang sudah purna tugas dan diserahkan juga kepada